Pemimpin muda dan amanah yang tersinggung dengan dakwaan Abdul Hadi Awang bahawa parti mereka ditubuhkan DAP untuk memancing pengundi Melayu berkata generasi muda tidak akan terpedaya dengan dongeng itu. Dalam ceramah di Kota Tinggi baru-baru ini, Hadi mengingatkan pengundi Melayu tidak memilih muda yang didakwanya ditubuhkan DAP sama seperti amanah untuk memancing undi orang Melayu. Naib Presiden Muda Zaidil Baharudin menyifatkan Presiden PAS itu bodoh memikirkan parti berasaskan anak muda itu disokong DAP. Zaidil berkata lebih baik PAS memfokuskan dasar, perancangan dan tindakan kerajaan persekutuan ketika negara berdepan krisis ekonomi serta kesihatan. Ahli jawatan kuasa pusat amanah Faiz Fazil menyifatkan dakwaan Hadi adalah skrip lama yang diulang kerana PAS bimbang pengundi Melayu akan mula memilih politik nilai dan bukannya sentimen. Dalam perkembangan sama, Syahrezan Johan daripada DAP berkata partinya tidak perlu menubuhkan parti lain kerana ia wujud dan aktif dalam politik negara sejak beberapa dekad lalu.